Harga bawang putih dan bawang merah di pasar Sebukit Rama Mempawah masih mengalami kenaikan. Meski hampir sepekan sempat turun, harga bawang putih masih mencapai Rp45.000 per kilogram, dari yang sebelumnya justru Rp60.000 per kilogram. Sementara harga normalnya maksimal Rp30 per kilogramnya. Kemudian harga bawang merah justru cenderung mengalami kenaikan, dari harga normalnya sekitar Rp30.000 per kilogram, kini sudah mencapai lebih dari Rp40.000 per kilogramnya. Terkait kenaikan harga ini, salah seorang pedagang, Ilyas, mengatakan tak mengetahui pasti penyebabnya, padahal stoknya masih aman. Bawang putih sekarang seminggu terakhir ini agak menurun. Kemarin sempat 1 juta per karung, jadi kurang lebih 55.000. Kita aja sekitar 60.000. Untuk 2 hari terakhir ini udah agak turun. Kita aja sekitar 45-an. Karena turun dari per karungnya 640.000. Jadi kita ambil dari Blamboyan. Kalau paling anu standar biasa harga berapa tuh, Bang? Kalau standar tuh kita karungnya sekitar 400-an. 400 ini kita jual paling kurang lebih sampai yang maksimal 30. Sekarang belum normal, tapi udah agak turun dari yang kemarin. Selain harga bawang putih dan bawang merah, harga cabai rawit juga masih mengalami kenaikan. Harganya di pasaran masih sekitar Rp80.000 sampai Rp90.000 per kilogram, dari yang sebelumnya hanya berkisar Rp20.000 hingga paling mahal Rp50.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Mempawah, Zain Pontipi memberitakan.